Saya Azan Iman, pegang watakkan cerita ni Danish. Jangan lupa tengok cerita ni Aini Kasih di TV 3. Best tau. Saya memegang watak sebagai Kasih, iaitu seorang gadis kampung. Dan setelah kematian ibu dan kakak dia, dia pergi ke Kuala Lumpur untuk mencari siapa punca, siapakah yang buat macam tu. Jadi sampai KL, dia bekerja, start new life dan kat situlah bermulanya dia punya dendam. Maksud ironi Kasih. Okey, kita pun tahu maksud ironi, something yang we actually talk about it, we complain about it, tapi last benda tu pun kita pun buat juga dan terjadi pada diri sendiri juga. Ironi Kasih bagi I adalah perjalanan suka duka Kasih, panjang perjalanan hidup dia lah. Kita ambil jauh sikit lah. Serba boleh, kita ambil satu, kita ambil Rosyamno. Dan kedua, kita ambil Sharifah Amani. Dan yang ketiga, Sabri Yunus. Lakon Serba Boleh, Azhan Rani. Kalau perempuan, saya rasa yang senior lah, macam Kak Shira. Dan seorang lagi, saya rasa Fiz Fairuz. Saya percayalah semua cerita akan trending. Semua dia ada momen-momen dia tersendirilah. Bila dia masuk TV, lepas tu ada orang suka momen-momen tertentu, macam cerita yang sebelum ni, Gampo People. Itu sebab orang yang viralkan benda tu. Momen macam ni dimasukkan dekat Instagram, masukkan dekat Twitter. So benda tu akan trending. Orang akan makin lama makin tengok sebab orang trendkan benda tu. So dia bergantung pada community juga, bergantung pada orang, bergantung pada masyarakat untuk buatkan dia viral. Baik tak?